gue bahkan ngebal sama Ugal Arlova, si Rizky ini. Weh, halo dulu Ki. Halo guys. Nih, gue bakal dendam sama dia. Karena di konten kemarin, gue kalah lawan dia gitu kan. Di kanan dia kan. Aduh, kalah aja. Aduh. Oke, see, let's see. Langsung aja kita ke videonya Ugal Arlova, Rizky Ramadan, Buaya Tangerang. Itu menelpon mantan-mantannya gitu kan. Oh, iya sih udah mendung. Ya penting hati jangan mendung aja, Cil. Gak ganggu kan? Makasih. Dadah. Love you. Hai folks, kembali lagi bersama gua Falah di channel Falbar 23. So, kali ini kita akan ngebal. Ngebal itu dalam kosakata apapun nih gua bakal cantumin di bawah. Kosakata ngebal artinya apa? Pokoknya kalau yang gua bilang sih ngebal itu tanding ulang atau enggak pengen ulang lagi, pengen balas dendam ataupun apa gitu kan. Pokoknya ngajakin ulang pertandingan itu gitu kan. Gua bahkan ngebal sama Ugal Arlova, si Rizky ini. Weh, halo dulu Ki. Halo guys. Nih, gua bakal dendam sama dia. Karena di konten kemarin, gua kalah lawan dia gitu kan. 7 berapa gitu ya kan? 7-4an lah gitu. Nggak perlu basa-basi lagi dah. Nggak perlu basa-basi lagi. Langsung aja kita balas dendam. Gimana keseruannya, gua bakal bantai dia, oke? Let's go. Kita bantai-bantain Ugal Arlova, si bangke ini. Let's go. Dilihat ya guys, dilihat. Kalau Ugal Volky udah ngajakin ngebal-ngebal kayak gitu, itu udah pasti emang hasratnya Ugal Volky ini udah ngajakin by one bat dah. Baca. What? Lu lihat. Ugal Volky sekali one shot one kill tanpa peluru yang kebuang-kebuang. Alright. Kita bantai-bantain. Aduh, nyangkut lagi. Kita bantai-bantain, enggak perlu basa-basi. Kita lanjutin aja. Kita one tap one kill. Wah. Anjing emang dia main apa namanya kapala pica kapala pica gitu. Ada nih guys. Aduh anjing, yang kayak tengok gini dikit lah, tengok sedikit yang kayak gini nih. Ugal Volky harus up nih. Ugal Volky harus up. Udah. Langsung up dah. Wait. Mana dia? Di depan. Aduh. Udah kagak ada apa-apanya kalau Ugal Volky up gitu kan. Udah kagak ada apa-apanya dah lawan-lawan ya, okay, apalagi. Okay, let's go. Ugal Arlova, Rizky Ramadan, mantannya sekarang ya udahlah. Udah pasti nelpon ya. Baca. Dia masih di pojokan guys. Aduh, ngapain step-step gitu kan, kalau udah namanya by one tuh gak ada musuh lagi. Mission success. Okay, go. Udah gak ada apa-apanya, udah langsung kita bantai-bantai. Hit.
What's the battle? Kapala pica. Mission fail. Jangan santai okay, kayak konten kemarin. Bahaya banget ini, bahaya. Masa nelpon mantan 2 kali gitu kan. Bilal. Waduh. Bilal. 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 Guys, lihat ya, yang kepo skor kemarin lihat dulu lah. Oh, kita kasih tahu Ugal Volpi. Oke. Yang kayak gini udah diseriusin. Bilal. Wah, kalian kayak gini nih. Ngapain? Aduh, kok udah nyampe situ sih? Ngapain ngekir ke depan, kan musuhnya di kanan. Aduh, namanya juga Ugal Arlova. Mission success. Oke, alright. Titisannya Andre Taulani, Papa Lova. Aduh. Lihat one shot one kill. Udah kagak ada apa-apanya dah. Oke, let's go. Nih, kita balikin sampai nih. Kemarin konten kemarin itu 7-4 nih. Gua enggak kasih skor lagi nih si Papa Lava. Aduh, emang kalau ngomong kalau kesombongan banget. Salah dia, Bos. Salah besar. Kalau kesombongan enggak baik. Bilal. 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 Aduh. Emang Volky kalau udah diajakin serius udah pasti mission success. Udah enggak ada apa-apanya. Sombong amat. Udah gak ada apa-apanya. 1, 2, 1, 2. Ngapain kabur? Di kanan gitu. Bilal! Aduh, kalah lagi. Aduh. Oke, let's see caranya Volky bermain gameplaynya Magnum by One bersama Ugal Arlova gitu kan. Udah gak ada tai-tainya. Kalau Fala Akbar Ugal Volky ngomong ngebal lawan by One, ih udahlah, gak perlu bacot. Langsung aja kita ke videonya Ugal Arlova Rizky Ramadan Buaya Tangerang itu menelpon mantan-mantannya gitu kan. Langsung aja kita ke videonya Ugal Arlova telepon mantannya. Let's go. Hi folks, jadi di sini gue Rizky nih, Arlova. Jadi gue pengen ngelaksanin challenge yang gue lakuin tadi sama Pala. Kan yang pertama gue menang nih. Tapi ya tahulah kalian kan nih viewers-viewersnya Pala. Pala tuh enggak bisa deh kalau dikalahin. Jadi dia ceritanya ngajak ngebal gitu. Ya udah, makanya sekarang kita lakuin challenge-nya, gua kalah. Jadi gua nelpon mantan gue nih. Kita telepon dulu guys, coba guys. Memanggil nih, udah memanggil. Halo? Lagi ngapain? Lagi duduk, nonton YouTube. Oh, terus gua ganggu gak? Enggak. Oh, gimana kabar? Ah, baik. Kok pakai ha dulu sih lu? Aneh banget kayaknya kalau gue nanya kabar. Aneh emang. Kenapa anehnya? Iya. Oh ya udah. Enggak apa-apa, gua kan nelpon ya namanya itu. Iya. Pengen nelpon aja. Ya nggak apa-apa kan, panel phone. Rumah lu hujan ya? Rumah kenapa emang, kok nanya hujan? Kayak disuruh ke rumah dokter. Oh,
Iya sih udah mendung. Ya penting hati jangan mendung aja sih. Gak apa-apa, gue nelfon aja. Ya kan? Iya, gue itu kangen sama lu. Iya. Oh boleh, gue kangen sama lu. Iya, boleh lah. Lu kangen gak sama gue? Mau apa? Mau jujur atau gak jujur jawabnya? Ya kalau jujur bagus mah gak apa-apa jujur. Kalau gak bagus jangan jujur deh. Kemarin deh nanya, kan kok gak jadi? Iya, kemarin mau nanya sesuatu, tapi gak apa-apa udah gak jadi. Nah sekarang juga sesuatu apa? Ini gue cuma mau ngomong gitu aja, tiba-tiba kangen sama lo. Everything was beautiful. Every hour we spend together within my heart. Ya udah. Lu baik kan, kabar baik? Ya, intinya elunya baik sih. Mama papa berarti baik kan? Abang baik, abang. Oh ya udah, itu intinya itu doang. Mau nelfon pengen ngomong kangen aja. Iya. Biko lu ketawa-ketawa mulu sih. Ya udah, bentar ya. Nanti lanjut lagi. Iya. Gak ganggu kan? Makasih. Dadah. Love you. Ya udah, Cil, makasih ya. Dah. Oke, oke. Ya, ya ya. Iya. Dah. Jadi gitu aja nih guys, udah gue telepon mantan. Jadi gue sebagai cowok yang bener-bener cowok gitu ngelaksanain challenge dari pala, udah gue jalanin. Ya penting, intinya kalian jangan lupa like, subscribe, and comment. Terus tuh diperhatiin videonya pala, oke? Oke guys, itu dia Ugal Arlova telepon mantannya yang di mana ya? Nggak tahu dah, yang pokoknya udahlah mantannya yang asik itulah pokoknya, katanya sih cakep gitu kan, tapi nggak tahu kan selera kita beda-beda gitu kan. Itu mantannya Rizky, konten kemarin mantan gua. Oke, thanks for watching this video, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share jika kalian suka video ini. Ki, coba lu closing dulu Ki, kayak gua coba. Ya buat kalian yang suka video ini asik, pokoknya jangan lupa di like, comment, and subscribe. Asik. Terus jangan lupa nonton dulu video yang kemarin. Okay. Biar kita lihat ngebantai Volky, oke? Oke. Oke guys. Gua Falah pamit. Bye bye. Lu lihat Ugal Volky kalau udah ngebantai auto dibantai. Bye.